sesuai dengan aku juri dan rekan saya. Iya. Nah pada kali ini nih aku sudah di UMKM berikutnya. Sebelum itu kita akan kenalan dulu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bunda. Mungkin bisa kenalan Bu dengan sobat kamu semuanya. Ya, kami dari Kampung Kenia. Kami berhasil karya untuk menciptakan ini bisa untuk IDK, bisa untuk bagelan, juga bisa untuk buat talitas, juga buat untuk berarti produknya udah banyak ya Bu ya, ada yang untuk IDK, bulan, dan banyak lagi ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, ini dari apa sih Bu? Ini dari benang bul. Oh dari benang bul. Tapi yang berkualitas. Keren banget. Benang bul bisa dimotif-motif kayak gini ya Bu. Ya salah satu inovasi juga ya. Ini kalau satu benda kayak gini, itu udah lama. Kita sampai 5 jam. Ini dengan ketekunan kami bareng-bareng bersama ini kita kombinasi dari beberapa bulan akan terkena jadi seperti ini. Ini dulu kan kita dari darah belali, ciri khas belali ya sapi. Oke. Jadi kalau misalkan teman-temannya sobat kamu semuanya nanti kalau ada ID card atau apapun itu lah yang bentuknya yang sapi atau apapun itu berarti itu dari Banyu Anyer nih. Bisa jadi seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, ini kan bikinnya lama. Iya. Dan tentunya harganya berapa sih? Kami untuk ambil harga banyak, jadi kita cuma jalan 95 ribu aja. Oke, 95 ribu aja nih sobat. Iya, cuma 95 ribu. Jadi yang kita jual itu bukan besar kecilnya, tapi hasil karyanya, kreativitasnya ini. Benang digabung jadi satu, jadi oke, nah kemudian Bu, ketika ada mahasiswa datang, terutama dari UNS datang ke sini, mau kolaborasi atau berkegiatan langsung dengan punyanya Ibu UNS ini gimana Bu? Kira-kira kita siap. Berarti bisa Bu dengar Bu ya? Sangat-sangat. Oke. Oke, dan sobat kampus di belakang ini juga udah banyak ya Bu yang sudah ada juga ya. Produksi dengan latihan. Oh, produksi dengan latihan. Iya, latihan dari UNS. Jadi langsung produksi bagaimana cara pembuatannya. Oke. Nah, kemudian untuk harapannya nih untuk UMKM ini kira-kira bagaimana untuk kedepannya? Harapan kami bisa dibantu pemasaran dari UNS. Oke, pemasarannya ya berarti ya. Pemasarannya dari kami juga bisa menerima pesanan kalau ada yang mau pesan ini mas buat ajikat gitu. Open PO ya Bu? Iya, Open PO ya sistemnya. Oh ya Bu, kita belum tahu nama UMKM-nya apa ini. Ekraf. Ya. Ekonomi kreatif. Oh, Ekraf itu adalah ekonomi kreatif. Oke, terima kasih Ibu waktunya dan untuk sobat kampus. See you di UMKM berikutnya. Bye bye.